lalu rata-rata UN nasionalnya Kalimantan Barat menduduki peringkat 18, tahun ini alhamdulillah naik 4 level ya, yakni peringkat 14. Dan rata-rata memang nasionalnya hasil UNBK itu naik. Untuk Kalimantan Barat kan sebagaimana kita ketahui UNBK-nya sudah 100% untuk SMA, SMK maupun paket B dan paket C. Dalam hal ini ada 3 siswa ya yang mendapatkan nilai 100 untuk 3 mapel. Ada 3 siswa. Satu siswa SMK, duanya siswa SMA. Nah, mungkin nanti dari Pemprov akan memberikan apresiasi berupa beasiswa dari Pemprov yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi pagi pada kami.